Nah, ini dia, bro. Nissan GT-R with Racer Driver, $8 GT-R. Widih. Hai si bro sista, thank you so much udah datang ke sini. Nama gue Bayu, jangan lupa di subscribe sama bunyiin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar bro, bro, dan lu sehat-sehat semua, bro? Sekarang bro, gue ada di Hobby Lobby, bro. Hobby Lobby daerah Concord, California. Gue mau cari ini, bro, Hot Wheel atau apapun dia diecast yang ada di dalam, karena unik banget. Kita langsung ke dalam ya, let's go. Oke, mantap bro, Hobby Lobby. Cie, macam-macam bro. Ada Craftform, Accent Floral. Nah, kalau yang di kanan sana, itu tempat Guitar Center. Gue udah pernah kesini dulu, dan hari ini nih bakalan dapet yang lebih mantap lah ini. Kita lihat bro ya. Kayaknya nggak begitu rame. Gue tahu nih dia agak di sebelah kiri gitu, paling ujung gitu deh bro. Nah, di sini lu bisa dapatin semuanya yang tentang hobi-hobi gitu bro. Nah, di ujung tuh bro, oke. Coba-coba langsung ke sana. Mudah-mudahan kita dapet yang mantap di hari ini, oke. Belum ini, belum. Nah, ini dia bro, nih sebelumnya dulu nih ya. Ini ada Funko Pop juga, baru tahu gua ada Funko Pop juga jualan bro. Rose Funko Pop harganya $13. Keren juga Funko Pop. Gua kemarin tuh kan dapat Funko Popnya yang si apa, punya Udi Green Giant, punyanya si Muhammad Ali. Cuman gua nggak dapat lagi di sini, ada nggak ya? Funko Pop, Funko Popan. Wih, banyak bro. Yang kecil-kecil juga banyak nih. $8. Ini Funko Pop yang kecil-kecil banget, Frozen, macam-macam. Nah, ini dia yang model-model replika yang bisa lu kayak ini Revel yang langsung lu model kit kayak gitu, bro. Lu harus buat-buat kayak gitu lagi. Oke. Okay? Harganya $30. Kalau lu suka yang kayak ngebuat-buat, kayak ngecat-ngecat. Nah, di sini semua, bro. Ada Selby, kita bakalan bahas ntar ya. Oke, sekarang ini dia nih. Widih! Surganya ini, bro. Surganya ini. Wih, ini sih. Ada kayak trek-trekan kayak gitu. Oh, harganya $109. Oh, langsung ada treknya dalam kayak gitu. Kayak ada listriknya kali ya. Ini ada juga, ini bukan nih, apaan sih nih? Tidak bro. Nah, ini dia bro yang kita cari-cari, kita tunggu-tunggu. Wih, $7 kayak gini, ada Dodge Hobbies. Wih, asik wih. Dodge Charger Daytona. Gak pernah nih gue lihat kayak gini-ginian kalau di ada di Walmart, Target, jarang bro. Oke, okay. Wih, Mustang 4M2. Oke, okay. Macam-macam ada Green Light juga. Wild Warrior Johnny Lightning. Oke. Okay. $13. Juga army-army kayak gini ya. M2 semua. Oke, okay. Johnny Lightning M2. Wih, ini sih mantap sih. Oi. Wild Warrior. Humvee ini punyanya Hammer. Cuma nih Humvee. Johnny Lightning bannya karet, bro. Mantap. Kita lihat lagi ke sini, ada Green Light. Nah, ini ada Fairmont Hemi Kuda Green Light. Wih, $8. Hemi Kuda Green Light. Ya, jangan bro. Gak banyak sih, cuman ya oke juga lah, masih banyak di sana kanannya. Kita lihat satu persatu, bro. Tenang, tenang. Chevy, bro. Chevy dari M2 Chevrolet Common Performance. Lu kasih tau bro yang keren bro ya. Gua kadang suka-suka kelewatan gitu bro. Nah, ini dia FIFA Organizer. Apa sih? Algi Culture. Oh, ini kayaknya dari Algi Culture gitu bro. John Deere. Pernah denger lo John Deere kayak gini? Wih, ada ininya lagi. Ada hologram gitu. Tommy. Wih, keren. Kita lihat, no ini bro, kayaknya diecast. Lu pernah lihat nggak sih diecast gini bro? John Deere. Gue baru pertama lihat, gue serius gue. John Deere, jadi kayak alat-alat ini gitu, pertukangan gitu ya. Ah keren. Ada dua lagi.
harga berapa sih? $26. Oke, kita lihat banyak bro tukang-tukangan gitu. Ini ada lagi alat pertukangan lagi, truk-truk kayak gitu. Wih, Magnum beda lagi nih, beda dari case-nya. Case IRG Culture Tommy. Bukan Tomika ya. Made in China, bro. Bukan Tomika, bro, beda, bro. $13, oke. Alright, ini ada green light. Pokoknya di sini-sini traktor-traktor semua ya. Iya, oi. Green light, seneng gak lo? Traktor gini nih. Zondri, asik bro. Nah, ini dia. Hobby shop Volkswagen Rabbit with race car. Ih, Volkswagen Rabbit, eh. Lucu ya. Volkswagen ini lucu bro. Kayak VW Golf gitu. Kan beda ya. Harganya berapaan nih? Oh, $8, oke. Okay. Ini ada lagi yang ada dioramanya lagi, Johnny Lightning. Ih, ini seasik nih, asik nih. Nah, gue sekan yang jeep-jeep gini bro. Ada dioramanya langsung lagi, bisa langsung foto-foto langsung. Harganya $23. Ini ada jeepnya, eh. Johnny Lightning, tinggal dipoto langsung. Tuh, bisa langsung bro, taruh kayak gitu tuh. Keren. Oke. Okay. Apalagi di sini? Ini ada Mack truck. Apaan nih? Nih, apa nih? Apa nih Mack truck nih? Mantap. Ada sih yang seneng truk-truk gini ya. Mack truck. Oke. Kita lihat-lihat lagi nih Ford nih. Oke, ini aku suka banget ngeliat nih kalau di jalanan. $10 lagi harganya. Wih, real rider. Ada Silverado, ada Civic Silverado ya juga tipenya. Mana ya ada ya Civic Silverado ya? Oke, kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini dulu deh, bro. Wih, Ford Shelby Greenlight. Wih, mantap sih Ford Shelby Greenlight nih. Kok kayak ini ya? Gue lihat deh, kayak si Chevy Bumblebee gitu ya. Chevy Shelby padahal beda loh. Nih, Volkswagen Rabbit. Ih, lucu banget. Ih, serius gue. Ijo-ijo lucu ya, $8. Ih, lucu banget bro. Ijo bro. Kita lihat dulu lagi. Nah, ini dia bro. Nissan GTR with racer driver, $8. GTR. Widih, GTR keren oi. Pak, kita lihat yang lain. Nah, perwagon-wagonan duniawi. Perwagonan Avon Visa Cruiser. Old mobil Visa Cruiser, $8. Wih, keren. Wagon-wagon. Mantap. Yang biru sih mantap banget nih bro ya. Ini apaan nih? Wih, Cracker Marathon. Apaan nih bro? Mikum Auction, $8. Collectible. Apaan sih bro? Mobilnya mobil kayak ya Lamborghini bro. Bukan Lamborghini sih bro ya. Keren-keren pokoknya. Ah, apapun itu namanya. Oke, nah Jeep Wrangler, $8. Ih, males banget. Males gak sih lo? Lihat tuh, ini cuma dikasih stiker doang. Bukan asli bro. Ditempel stiker. Stiker gak sih bro? Ini lihat nih peleknya. Kayak stiker deh bro. Stiker. Aneh banget. Udah lenyek gitu. Kita lihat sampai ke sini. Wih, Racing Championship Ford Cube. Ini ada Dodge Durango, $8. Ini ada muscle car nih bro. Pencinta muscle car lu mesti Johnny Lightning nih. Paimon Superbird. Wih, biru-biru keren. Gua ada versi Hot Wheels nih. Mantap kalau lu mau buat jadi kayak model-model yang rusty-rusty itu bisa juga bro. Kita lihat. Nah, ini dia yang mobil si Bigfoot.
Nah, Bigfootnya ada bro, cuman ini Bigfoot yang mobil beneran gitu. Maksud gue yang suka gue lihat juga di Amerika nih. $9 Bigfoot 4 Caliber CK Blazer. Nah, ini pink mantap. Johnny Lightning 50 years. Kapan dia? Belum pernah lihat gue bro. Oke, lanjut. Kita lihat ini apaan. High Roller. Weh, Hobby Lobby High Roller. Apaan lagi di sini? Ini ada Jeep Wrangler juga. Oke. Wih, bisa kebuka loh atap depan ya. Jeep Wrangler Green Light ini. Garage Jeep tuh. Ih, Wrangler. Oi. Nah, ini gua seneng tuh yang ini nih sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya gua seneng bro. Ada Caltex-nya kayak gitu. Ini mesti gua beli ini bro, $8 nih. Aku beli ini bro. Kita beli ini satu tangkapan kita. Oke. Kita lihat yang lain dulu. Apa-apa aja. Oke, ini ada truk-trukan. Fast and Furious. Ini ada motor Harley-Harleyan juga bro. Harley Davidson Series 35. Oke. Davidson berapaan sih? $10. Ini gue sering lihat sih Mesto ini nih di Walmart atau di mana gitu. Nah, ini kita lihat polisian M2-nya nih ya. M2-an. Monster Jam ya? Iya bro, kecil banget, lucu. Imut-imut gitu. Oke, okay, Harley Davidson juga. Mesto. Ini keluaran dari Yamaha bro. Ada ya DKS Yamaha ya? Baru tahu bro. Tenang, ini kita dapat. Kita lihat lagi yang lain. Harley Davidson semua. Oke, okay, charger, motor close. Ini apa sih? Auto Show M2. Ih, berat loh bro. Keren. Oke, kita lihat yang di bawah bro. Ini yang 1:18 deh kayaknya nih ya. Atau 24. Oke, 1:24 deh kayaknya nih. Oke, ini yang Armor Squad. Tank-tank gitu. Macem-macem loh tanknya. Ada mobil truknya. Ada truknya lagi di situ. Oke, Welly Tank. Ih, serius loh apa nih? $20 hobis. Wih, mantap. Ini film Hollywood bro. Oh, dari film ini. Oh, gitu. Keren juga. Kayak mobil lowrider gitu gak sih? Nah, ini ada Jeep Green Light. Keren ya, apa ini aja gue beli ya. Green Light nih. Oh, 1:43 tuh. 1:43. Ini Rubicon. Oke. Tempelan lagi jangan-jangan. Kagak bro, ini emang asli Rubicon-nya. Jeep Green Light. Ih, keren sih 1:24 ini ya. 1:43 ini ya. Kayak lebih detail gitu bro. Ada kayak itunya lagi. Apa spionnya. Kita lihat lagi belakangnya apaan nih. 1:43. Harganya berapaan nih? $15 bro. Ih, asik. 2010 Jeep Wrangler warna biru. Oke, kita lihat yang lain. Ini ada kayak case-case kayak gitu. Nah ini. Lu kalau seneng yang truk-trukan sini ada bro. $22. Oh, ada car inside-nya. Ada dalamnya juga, mobilnya lagi di dalam. Oke. Bukan chest bro. Dia ada yang kayak chest-chest gitu juga nih pieces-nya. Ini ada yang Harley Davidson. Harley Davidson $20. Motor Harley. Oke, okay, alright, kita lihat yang di sini deh. Putar-putar di sini. Dan inilah sosok gua. Oke, okay, kita lihatlah di sini dulu, oke? Okay? Sebelum kita lihat tuh tadi yang model kit-model kitan. Nah, ini apa nih? Table decor. 50% oh, bro. 50% diskon, bro, kayak ginian nih. 50% diskon nih. Wih, ada sepeda-sepedaan. Ini sih keren nih. Berapa nih harganya? Oh, $31. Oke, okay, kita lihat lagi. Nah, ini banyak juga orang yang koleksi-koleksian gini nih. If you're looking for a sign, this is it. Oke. Okay. Retired. Oke, okay, ini sign-sign kayak gitu. Sign-sign gitu. Keren bro kalau taruh di kamar gitu ya. Sign-sign gini. Nah, ini sign yang udah paling legendaris nih. Nah, Old Route 66. Ini Route 66 ini route yang dari Los Angeles pergi ke daerah East sana, bro.
macam-macam, ada army-army. Nah, ini dia bro, superhero superheroan. Widih, nih Batman. Oke, ada mak-mak juga, lucu-lucu juga nih mak-mak, Ih, asik sih nih mak nih. Lu kalau anak permobilan, bro, lu harus punya ginian nih. Ini kayak tempelan di kulkas gitu. Tuh lihat home decor kulkas, buat di kulkas ya, home decor. For, mantap, oi. Ada si Chevrolet Super B. Road Runner Beat. Do or do not, there is no try. Oke, beware of wife. Bisa ngomel istri gue kalau taruh kayak gini nih. Kita lihat, nah ini bro, anak permobilan lu harus punya ginian. Texaco, oh bisa kayak lampu gitu, bagus nih dekorasi mobil ya. Buat di rumah, di dinding. Oke, keren. Ini juga ada stiker-stiker, oh bukan stiker, sign-sign gitu. Nah nih kalau lu suka truk-trukan nih, truk Ford, American Premier Truck. Wih, mantap. Ini gua banget nih. You can't buy happiness, but you can buy car. Kalau mau seneng lu mau beli mobil, bro. Kalau punya duit tapi. Oke, ini sign Coca-Cola. Kayak rusty-rusty juga. Mantap. Nah, ini dia macam-macam model car-nya. Oke, jadi harus lu kayak revel gini, harus lu cat-cat gitu, bro. $30. Wih, kalau seneng lu sibuk-sibuk ngecat-ngecat, creativity bro, boleh bro, ini revel-revel gini nih. Ini mobil-mobilnya juga macem-macem bro. Tuh ini racing custom wild. Oke, Sessler Imperial. Tuh bisa tinggal dicat-cat, cat-catnya ada juga di sini. Tuh catnya di sini semua, dan langsung juga di sini ada mainan-mainannya, bisa langsung itu tuh. Ih, mantap, $30 harganya rata-rata. Ford sedan $30. Oke. Smoky Bandit. Ih, asik sih. Bisa kayak bongkar pasang gitu. No glue, no paint, just build. Oke. Jadi kayak Lego-legoan gitu, lihat tuh. Oh iya, Lego-legoan, bro. Quick build. Nah, tuh Lego-legoan gitu tuh. $18. Lucu juga ya. Lucu juga, bro. Kita lihat lagi yang mana yang keren. Kasih tahu gua, bro. Oke, cuman gua kayaknya seneng-seneng lihat doang kalau yang kayak gini-ginian nih. Enggak ada waktu, bro, buat. Cuman kalau lu seneng mah oke juga ya. Oke. Nah, ini kompresor-kompresornya nih, lihat tuh. Ini cat-catnya semua. Kompresor juga. Oke. Oke, ini dia tangkapan gua hari ini. $8. Cuman kenapa gua enggak tahu, gua kok jadi kayak jatuh hati gitu sama ini ya. Volkswagen Rabbit. Jatuh hati gua, bro. Green light dua-duanya $8 sama $8. Ih, udahlah, dua inilah kita beli, bro. Mantap. Ini gue beli atau ini ya? Serius galau gue sama green light. Satu warna hijau, satu warna gitu, bro. Rabbit gini nih. Ih, keren yang mana, bro ya? Ini ada orangnya langsung. Ih, ini aja lah. Ini aja lah gue beli nih. Ya udahlah, gue beli dua, bro. Gue beli dua ini nih, mantap nih, mantap. Sumpah gue bingung, bro. Gue bingung antara dua ini, yang mana harus gue beli. Yang hijau ini keren banget, cuman yang ini tuh ada kayak figurnya kayak gitu. Yang ini udah pasti sih, Caltex, bro ya. Ih, Caltex, ingat lu, Caltex sudah di Indonesia udah lama banget. Ini harus gue dapetin nih, gak mungkin gue dapetin lagi, oke? Tapi yang dua ini, kayak gue harus ambil ini aja deh, ini gak usah, bro. Oke? Habis ini gue mau pergi ke Target, bro. Kita udah dapat dua ini. Kita lanjut vlognya dari Target ya. Alright, bro. Thank you, bro. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.